Pemirsa, upacara pengibaran bendera merah putih memperingati HUT kemerdekaan RI ke-77 di Kabupaten Nduga berjalan dengan aman dan lancar. Bertempat di halaman kantor Bupati Kabupaten Nduga, Kompleks Perkantoran Kampung Kenyam, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, telah dilaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun. Dengan tema Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Bertindak sebagai komandan upacara, Kapten CZI Helmi Kabau, selaku Dan Ramil 171507 Kenyam, dan Inspektur Upacara Penjabat Bupati Kabupaten Nduga Namia Gwejangge. Penjabat Bupati Nduga Namia Gwejangge dalam wawancaranya kepada awak media mengatakan, sangat berterima kasih kepada Tuhan karena dari campur tangannya kegiatan upacara bendera dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Nduga dapat terlaksana dengan baik. Dan juga dirinya berterima kasih kepada para pahlawan yang telah gugur meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan campur tangan pertolongan Tuhan, sehingga kami sudah melaksanakan upacara dan sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Maka untuk mengisi kemerdekaan, kita harus melakukan berbagai sektor-sektor, berbagai upaya-upaya yang terus-menerus dilakukan. Terutama kita di daerah Kabupaten Nduga perlu melakukan pemulihan, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ini sangat cocok bagi kita di daerah ini. Kita harus bangkit, kita harus mandiri, kita harus berjuang untuk membangun daerah ini. Lebih lanjut, Namia Gwejangge mengajak semua orang yang ada di Kabupaten Nduga agar dapat mengisi kemerdekaan ini dengan pembangunan dan juga kerja nyata untuk kemajuan Kabupaten Nduga. Setelah upacara pengibaran bendera dilanjutkan dengan seremonial, antara lain pembagian SK kenaikan pangkat ASN Kabupaten Nduga, pemotongan kue ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, dan juga foto bersama. Selain itu juga diisi dengan kegiatan demonstrasi pencaksilat, tarian adat Papua, dan juga pembagian piala juara lomba. Peluang yang besar bagi kami untuk semua generasi penerus yang ada, kita terus berjuang. Para pendahulu-pendahulu kita, para pahlawan-pahlawan kita telah berjuang dengan susah payah menaruh segala jiwa raga mereka untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga tidak ada alasan bagi kita, kita harus mengisi kemerdekaan itu dengan berbagai pembangunan, dengan berbagai upaya yang harus kita lakukan.